Oke, sekarang kita akan membahas soal USM STIS tahun 2007 nomor 25. Jika limit x mendekati 4 dari ax plus b min akar x per x min 4 sama dengan 3 per 4, maka a plus b adalah. Untuk mengerjakan soal ini, bila kita substitusikan x sama dengan 4, maka nanti akan terbentuk limit 0 per 0 atau dikenal limit tak tentu. Misal kita masukkan ax plus b min akar x per x min 4 sama dengan 0 per 0. Bila ini x-nya nanti kita substitusikan sama dengan 4. Coba kita ambil yang atasnya saja. Kita substitusikan dengan 4. 4a plus b min akar 4, 2 sama dengan 0. Nanti berarti 4a plus b sama dengan 2. Kita memperoleh persamaan 1. Untuk membuat limit ini menjadi 3 per 4, maka ini kita buat fungsi rasional ini dengan menggunakan aturan L'Hopital. Caranya seperti biasa, dengan cara menurunkan satu persatu dari pembilang dan penyebutnya. Kita turunkan. Jadi nanti ini kita tulis limit x menuju 4, kita turunkan langsung ax menjadi a, b menjadi 0, min x, min akar x, kita tulis minnya dulu, bila ada akar x, berarti turunannya 1 per 2 akar x, per x menjadi 1, min 4 menjadi 0. Sama dengan 3 per 4. Karena ini sudah tidak membentuk 0 per 0 atau sudah tidak membentuk limit tak tentu, kita substitusikan saja 4 terhadap x. A ini plus 0 a, a plus 0 a in 1 per 2 dikali akar 4. Akar 4 itu 2, berarti 2 kali 2, 4. Sama dengan 3 per 4. A sama dengan 3 per 4 ditambah 1 per 4. Jadi A sama dengan 3 tambah 1, 4. 4 per 4 sama dengan 1. Kita substitusikan A sama dengan 1 terhadap persamaan 1. 4 kali A berarti 4 kali 1, 4. Ditambah B sama dengan 2, B sama dengan 2, 4 jadi min 4, 2 min 4 berarti min 2. Jadi A plus B sama dengan 1 plus min 2 sama dengan min 1. Jawabannya A.